Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Pertimbang permohonan pengampunan Najib bila tiba masanya, kata PM. Permohonan pengampunan diraja yang dikemukakan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak akan dipertimbangkan bila tiba masanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata baru-baru ini kerajaan mengambil pendirian tersebut dan pada masa yang sama mengesahkan permohonan Najib tidak dibincangkan dalam mesyuarat lembaga pengampunan baru-baru ini. Seperti yang pernah saya katakan, setiap individu yang disabitkan kesalahan atau banduan berhak membuat rayuan. Kita telah mempertimbangkan untuk menyemak atas dasar ihsan secara profesional dan tanpa prejudice.